Nih dikasih tahu. Itu jadi saya jadikan motivasi apalagi dia bilang kan medali dipersembahkan ya untuk Almarhum Pak Bukhatlan mungkin yang dulu yang telah mendidik gitu ya, saya jadi semangat gitu apalagi udah keinget Almarhum Pak Bukhatlan ya, semoga aja besok di SEA Games saya bisa mencapai target itu dan bisa membawa yang pulang medali emas untuk Indonesia. Kalau boleh tahu cederanya Mas Zuhri sekarang kondisinya seperti apa? Kalau cedera sekarang alhamdulillah lebih membaik dan udah mulai ke track lagi latihannya. Dan kalau untuk sekarang sih ya 85-90%.